Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat CDT? Harap semua sihatlah. Terima kasih telah datang ke channel CDT Cahaya di Atas Star. Okey, ini adalah SS2, Yamaha SS2 original. Tapi dah buat spek highway lah. Spek padu. Jadi motor ni baru siap, dia punya bahagian enjin dia, kelas dia. Jadi motor ni akan buat untuk main-main highway lah. Kan? Highway mah. My way. Okay, jadi motor ni CC dia 110 kan? Asal kilang 110 sekarang orang alam. Okay, kalau nak follow Amar, boleh follow channel YouTube. Ada channel YouTube juga. Channel YouTube dia nama Budak Jengka. Boleh tengok ni, boleh follow eh. Follow, subscribe. Tengoklah video-video dia. Dia ada buat modified juga. Jadi bukan kaleng-kaleng kan. Jadi ni adalah spek SS lah. SS kita. Ma, payung bunyi boleh tak? Subscriber CDT nak dengar. Oh, itu dia. Bunyi ada merdu. Ezori ma. Ezori. 4BX Ezori. Dia 4BH, 3YR dengan 5AB. Kalau RZ 3BS. RZ dari 3BS, lepas tu ada banyak, ada banyak, Yamaha banyak. Okey, ini adalah bunyi dia. Kita test ada lingan ke tidak. Oh, ada lingan. Ada lingan. Sporem pakai sporem apa tu? LC? Tak tahulah, ni motor atuk punya dulu. Jadi apa yang dia bagi tu kita pakai je lah. Ni kira model LC lah, sporem. Depan, belakang. Okay, kita santai-santai kita buat review kita kat pokok sawit. Tengok, boleh tengok-tengok pokok sawit. Ni kat Jengka, Pahang. Kalau siapa yang duduk Kedah ada sawah, boleh lah payung gambar kat sawah. Okey, jadi ini adalah motor Yamaha SS2. Berkapasiti enjin dengan CC 110cc. Okey, sekejap lagi kita akan test motor ni. Tengok power tak power pickup dia. Nanti owner kita ni, YouTuber Budak Jengka, dia akan test lah motor dia. Tengok padu tak padu. Okey, stay tune tengok video ni sampai habis. Sebab nanti... Budak Jengka akan test motor SS padu ni. Okay, stay tune. Okay, jom kita tengok. Tak payah sini lah. Okay guys, ini adalah kedai makan jual nasi kukus ayam berempah. Memang padu lah kedai ni. Jadi tu sahabat kita, idola kita. Oh, idola CDT bukan kadang-kadang. Motor dia laju, bukan kadang-kadang kan. Jadi dia adalah pemuda yang sangat rajin dalam mencari rezeki. Jadi contohilah, kita sama-sama contohi sifat dia. Tu ayam, ayam yang sedap lah. Rempah dia memang piau rasa, memang sedap lah. Kita makan tu kita rasa macam, orang panggil apa, rempah ratus dia tu rasa sempurna kat dalam
lidah itu dia rasa kan. Ha, tengok dia goreng besar-besar ayam. Makan memang puas hati. Kan sambal dia, dia punya kuah, kuah kari dia. Ha, dia ada macam sayur sayur dia. Kira memang sedap lah makan. Ha, kira sempurna lah dalam satu bungkus nasi tu. Memang ramai orang datang kat sini. Kan tengok ayam tu memang banyak dia goreng. Tengok orang ramai datang. Beratur sanggup. Ha, tengok tu ayam dia. Memang sedap lah tengok. Oh, peha. Bukan galeng-galeng. Ha. Makan memang kita rasa seronok. Tu dia bagi macam rempah ratus tu yang dah siap goreng. Oh, yang tu sedap. Ini kawasan Bandar Pusat Jengke, Pahang. Berhadapan dengan pos laju. Ha. Yang tu pos laju. Yang sahabat tengok tu, ha, ni pos laju. Ha, kalau nak pos barang boleh pos situ. Bersebelahan dengan Kurnia lah. Wakil insurans lah sebelah. Ha, ni kedai dia, kedai makan. Sebelah ni kedai runcit. Ada mesin air kan. Ha, dia kat tengah-tengah ni. Jadi sahabat-sahabat berminat boleh datang. Kita support peniaga-peniaga kecil kita supaya boleh berjaya di masa yang akan datang. Ha, kan? Kita membangkitkan semula, memajukan semula ekonomi Malaysia kita. Ha, supaya dapat bernafas dengan lega semula lah. Ha, jadi terima kasihlah kepada yang supporter-supporter CDT. Ha, yang telah menyokong CDT dan peniaga-peniaga kecil. Ha, jadi inilah customer-customer nasi ayam kukus kita.